Selamat malam dan selamat datang di Malam Penganugerahan Karya Terbaik Mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta STMM Award 2017. Nominasi News Feature Terbaik. Nominasinya adalah Di Balik your captain today and my name is Faster. We will find a mascot rival. Please follow me. We stop for a while to charging. Charging's done. Take off in 5, 4, 3, 2, 1. Wow, lihat tempat ini. Tempat yang nyaman dan bersih. Kenapa bajunya beda sama kita? Tunggu, mungkin aku akan berjalan-jalan di sini sebentar. Oh iya, aku kan ditugaskan untuk mencari maskot Revolt. Seseorang yang karyanya terpilih dengan menakjubkan. Tapi di mana aku bisa mendapatkannya? Hei, apa sih mau kalian? Menghilang. Iya. Aku hidup di tahun 2017. Aku datang ke sini untuk mencari maskot Revolt. Kamu ngantuk ya? Sekarang itu tahun 1998.
Tadi kamu bilang apa? Kamu mencari Mas Rifot. Kamu tepat sekarang. Kamu bisa menemukannya di negeri STMM ini. Tapi, apakah bisa aku mendapatkannya? Bisa lah. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa, kecuali makan kepala kita sendiri. Eh, kamu mau kemana? Aku harus buru-buru untuk mencari maskot Revolt. Ya. Dia kemana ya? Yuk kita ke teman-teman. Alhamdulillah satu. Semua yang sudah berlalu, tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Satu ini luar biasa ya, ketika baru naik langsung suaranya indah, merdu, penampilannya kece, luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya kita kenalan dulu dong ya. Apa hadirin sudah kenal sama kita nih malam hari ini? Pastinya sudah kenal karena kita sendiri adalah MC Kondang Yogyakarta. Baiklah ya, mohon maaf nih sebelumnya ya, kita jangan sombong-sombong dulu. Biasanya kalau sombong nanti di cancel sama event selanjutnya. Aduh jangan dong, tapi ini Rizka ya, okay. Selain suara saya yang memang luar biasa. Aduh, okay. Penampilan dari Famila Voice tadi benar-benar luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Famila Voice. Pastinya dong ya, karena Famila Voice ini memang bibit-bibit unggul dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Benar sekali. Dan Debra, untuk yang pertama dan hadir yang terhormat, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Komisaris Transmedia, dan selaku Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Bapak Dr. Ishadi Sutopo Kartosaputro, MSC. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan selamat datang kepada pelaksana tugas Ketua Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Ketua 3, Ibu Dr. Anda Nunu Parwati MM. Selamat datang Ibu. Dan selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada perwakilan media TVRI dan Net TV. Dan juga tamu hadirin yang hadir pada malam hari ini. Inilah dia, STMM Award 2017. Be the next to inspire. Oke, tepuk tangan meriah untuk STMM Award 2017 ya, Debra. Luar biasa. Luar biasa. Tapi akan lebih luar biasa kalau misalnya kita akan mengucapkan tagline bersama-sama. Benar sekali. Mungkin kita sedikit bisa maju dulu boleh, ya. Boleh. Oke. Jadi hadirin, kalau kami mengucapkan STMM Award 2017, silakan hadirin untuk menjawab be the next to inspire. Boleh ya, sambil mengepalkan tangan sambil semangat untuk insan-insan kreatif muda pada malam hari ini. Benar sekali. Bisa kita coba ya Rizka langsung boleh, saja. Boleh, mari. STMM Award 2017. Be the next to inspire. Tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih. Semangat sekali pada malam hari ini Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat. Saya sangat bangga sekali bisa berdiri di sini di hadapan hadirin-hadirin dan insan kreatif yang tentunya punya semangat tinggi untuk melahirkan karya-karya yang terbaik, Rizka. Betul Debra. Maka dari itu, sebelum kita mengetahui siapa saja insan kreatif pada malam hari ini, kita persilakan untuk sambutan yang pertama kepada Ketua STMM Award 2017 kepada Saudari Sri Abdini Khotimah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan saya ucapkan selamat datang di STMM Awards 2017. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ishadi selaku Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Komisaris Transmedia, dan sebagai Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Multimedia. Kepada Ibu Nunu dan Pak Arwin selaku penasehat dari STMM Award dan seluruh dosen beserta jajarannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dan semua tamu hadirin yang telah hadir ke dalam acara ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Tidak ada waktu di bumi ini yang hilang dan berlalu tanpa cerita. Bahkan masa depan adalah sketsa dari tiap upaya yang telah ada. Dan penghujung adalah simbolik masa berjaya. Karena setiap napas adalah karya. Selamat menyaksikan STMM Awards 2017.
Kami segenap panitia STM Awards 2017 mengucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pelaksana tugas Ketua Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Ketua 3, Ibu Dr. Randa Nono Parwati, MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Multimedia yang juga Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Komisaris Transmedia Bapak Ishadi SKMSC, Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Multimedia Ibu Ari Mintarti, juga Bapak Ibu dosen di Sekolah Tinggi Multimedia dan juga anak-anakku sekalian. Malam ini adalah malam yang sangat bahagia bagi kami dari lembaga karena kalian dari BEM STMM bisa menyelenggarakan kembali malam penghargaan untuk karya-karya terbaik. Dan tentunya ini adalah sangat sejalan dengan bagaimana upaya Sekolah Tinggi Multimedia ini mewujudkan insan-insan yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia bahwa panitia bisa mengadakan acara ini dan mudah-mudahan memang kreativitas tidak berhenti sampai di sini tetapi juga bisa dilanjutkan di tingkat-tingkat nasional bahkan di internasional. Sekali lagi terima kasih juga buat Pak Is dari ATVSI yang telah memberikan bantuan yang luar biasa, motivasi bagi kami dan juga kepada para nominator yang hadir pada malam hari ini. Selamat nanti buat yang mendapatkan penghargaan, tetapi bagi yang belum berhasil, ini adalah kesuksesan yang tertunda. Dan saya harapkan kalian tetap berkarya dan berkarya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kami mohon sebelumnya ada sedikit yang terlewat. Kami mohon yang terhormat kepada Ketua BEM Sekolah Tinggi Multimedia periode 2016-2017 kepada Saudara Dari Halim untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Multimedia, yang saya hormati PLT Ketua Sekolah Tinggi Multimedia atau yang mewakili, yang saya hormati Buketiga Sekolah Tinggi Multimedia, yang saya hormati kawan-kawan para fungsional lembaga, para undangan, partisipasi dan panitia yang saya cintai dan saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di acara STMM Award 2017. Dan yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tak terasa periode pengurusan BEM STMM YK 2016-2017 telah sampai pada puncak kegiatan terbesarnya. Dengan menimbang beberapa aspek, maka kami pengurus BEM STMM YK 2016-2017 memperpanjang masa jabatan kami menurut raker yang telah diadakan pada bulan Oktober 2016. Dikarenakan ada beberapa program kampus yang mewajibkan kami, terutama mahasiswa semester 6, untuk melanjutkan kegiatan di luar kampus dalam kurun waktu yang begitu lama, maka dari kami menetapkan sistem PLH atau pelaksana tugas harian selama kami tidak berada di kampus ini. Dan diadakan STMM Award ini juga sekaligus pertanda bahwa sistem ini mulai berjalan yang nantinya akan dipimpin oleh Elita Asmi Khairun Nisa. Dan harapan kami dengan adanya acara STMM Award, teman-teman terutama mahasiswa STMM Yogyakarta bisa memiliki jiwa saing yang sangat tinggi sehingga mampu bersaing dengan derasnya persaingan global di luar sana. Bersainglah bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk bersama-sama meraih prestasi secara maksimal. Dan dunia ini penuh dengan persaingan. Tapi pemenangnya tidak hanya satu atau dua orang.
Anda pun juga bisa menjadi pemenangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati STM Award 2017. Baik, untuk sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Komisaris Transmedia, selaku Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, kepada Dr. Ishadi Sutopo Kartosaputro, MSC, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan STMM Multimedia, ya, Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, saya mohon maaf ada sedikit miss, tapi saya pikir apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Kenapa? Karena awards ini adalah penghargaan. Semakin banyak penghargaan, semakin banyak, makin kuat branding yang Anda miliki. Baik branding pribadi maupun branding Sekolah Tinggi Multimedia MMTC ini. Nah, agak sedikit panjang, mungkin 4 menit, saya akan sampaikan presentasi. Saya silakan. Ya, ini udah mulai putar. Maaf. Jadi kita mulai begini. Nah, ini saya, terus skip. Nah, branding itu menjadi sangat penting. Ya, kita lihat. Terus skip. Ya, ini. Branding dari Google, IBM, Apple itu 100 miliar dolar. Mereka tidak punya toko, tidak punya pabrik, tidak punya outlet. Tapi value-nya 100 miliar dolar. Jadi yang Anda harus kejar sekarang adalah branding. Semakin kuat branding Anda, semakin kuat branding sekolah Anda, value Anda semakin tinggi. Nah, terakhir sebuah video yang dibuat oleh teman-teman Trans TV mengenai kaitan antara perusahaan dan pimpinan perusahaan serta karyawan di dalam perusahaan. Tapi saya bandingkan dengan sebuah cerita di mana saya sedang melakukan biking yang sekarang sedang populer, dan kalimat-kalimatnya adalah memperkuat apa yang saya katakan. Saya persilakan. Yang sepeda langsung. Skip, Mas. Siap membawa CityCorp Go Global. Langsung sepeda. Tahun depan kita akan langsung sepeda, Mas. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. I say white. Hidup adalah perjalanan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah merasa lelah. Sampai waktu menghentikan. Mengapa sepeda? Karena sepeda, layaknya seperti perusahaan, harus terus maju. Tidak bisa mundur. Bahkan jika berhenti pun, akan jatuh. Makanya, mereka yang bersepeda pantang mundur. Ever onward, no retreat. Perusahaan harus berkembang terus, harus berjalan terus, harus maju terus. Untuk itu syaratnya adalah mulai dari jajaran direksi hingga seluruh karyawan sehat lahir dan batin. Mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa dan semangat yang sehat. Bersama kita bisa. Maju terus. Transmedia. Itu ya. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan, ya, filosofi sepeda itu disampaikan oleh, saya quote dari Einstein, Albert Einstein. Albert Einstein orang begitu hebat, pesannya satu.
ikuti filosofi sepeda. Anda harus maju terus ke depan. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, Anda akan jatuh. Ini pesan saya kepada teman-teman semua. Jadi apapun yang sudah Anda capai, Anda mendapat awards, Anda menyelenggarakan ini, maju terus, ciptakan kreasi-kreasi baru. Untuk itu brand Anda akan tetap tinggi. Terima kasih. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STMM Award 2017. Be the next to inspire. Be the next to inspire. Dong, ya. Tadi sudah sambutan yang spesial sekali dari Bapak Isadi. Terima kasih. Dan kita diberi pesan oleh Pak Isadi untuk terus semangat ya dalam berkarya. Ya benar kan? Sekali, apalagi spesial STMM Award 2017 merupakan salah satu rangkaian disnatalis STMM yang ke-32. Tepuk tangan dulu dong untuk STMM. Dan pastinya malam hari ini sudah ada 14 nominasi yang terseleksi oleh dewan juri yang handal di bidangnya masing-masing, Debra. Benar, Rizka. Dan tidak hanya 14 nominasi, tapi di STMM Award yang ke-2017 ini ya, 2017 ini, STMM Award punya inovasi baru dan pastinya lebih kreatif, Rizka. Tapi tunggu dulu, nanti hadirin silakan untuk melihat sendiri sebenarnya apa yang beda dari STMM Award 2017 ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Benar. Nah, tapi sebelumnya mending kita langsung saja pada pembacaan nominasi yang pertama di hari ini. Boleh, langsung saja. Maka dari itu kita persilahkan kepada pembacaan nominasi pertama untuk nominasi Clay Character. Marilah kita sambut Bapak Herianto dan Saudara Solikul Akmal. Dan gagasan kita. Banyak cara yang kita bisa lakukan untuk menyalurkannya. Salah satunya seperti sebuah media lilin. Seperti kreativitas kategori clay character kali ini. Dan nominasi kategori clay character adalah nominasi clay character terbaik. Nominasinya adalah Grace Gag, Siberian, Ryu Pendragon, nominasi. Baik, kita bacakan siapa pemenangnya. Kira-kira siapa? Dan pemenang nominasi Clay Character adalah Eka Puspitasari dengan judul karya Siberian. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa berkata apa-apa nih. Sebelumnya terima kasih untuk para dosen yang sudah menilai. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman juga. Terima kasih untuk Sinta Bambang, Fahri juga yang ikut membantu Clay ngechat juga untuk semuanya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreativitas adalah ornamen yang terpenting dalam mewujudkan isi pesan. Sebuah isi pesan dapat dipadukan dengan keindahan sebuah ide dan kreativitas, sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang dapat menghipnotis seseorang melalui media cetak. Seperti halnya dengan poster campaign. Dan nominasinya adalah nominasi poster campaign terbaik. Nominasinya adalah Generasi Masa Kini. Habitat Badak. Orang pintar tolak hoax. Hindari penggunaan gadget sejak dini. Beef galons. Dan pemenangnya adalah Awaludin Lingga P dengan judul Generasi Masa Kini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak nyangka banget bisa menang dalam nominasi poster campaign. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, buat orang tua saya yang telah mengkuliahkan saya sampai di sini. Yang ketiga, buat bapak ibu guru dosen yang telah membimbing saya. Dan yang keempat, untuk teman-teman semuanya yang telah menyupport saya, teman-teman Cimigosu, halo. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, mungkin kalian heran ya kan, kenapa aku bisa beatbox? Itu ada alasannya, men. Itu sebenarnya alasannya itu dulu waktu mama aku ngidam, bukan ngidam-ngidam yang ini, bukan kayak ngidam apel gitu kan, bukan yang asam-asam, dia ngidamnya sound system. Jadi bisa gini. Makanya bukan cuman suara beatbox aja. Kadang aku juga suka bikin suara nyobek kertas gitu kan. Kadang apa? Aku minjem uang temanku gitu, aku iseng kali orangnya. Jadi ku pinjem uang temanku terus ku sobek. Langsung uangku. Enggak lucu ya. Gitu dibilang enggak lucu ketawa, ngeselin. Tapi pasti kalian bingung kan aku di mana? Ya kan? Di belakang kalian. Enggak ada kan? Nah, itulah kalian. Percaya kali. Enggak ada di atas. Enggak ada. Mungkin di lubuk hati kalian. Ini suara hati kalian yang sudah lama mati. Dasar. Ya udah, gua keluar ya. Halo. Ini mic. Halo. Aduh, gugup. Maaf, hari ini saya cuma sendirian. Soalnya temannya hilang, kayak avatar. Oke, langsung aja ya. Tenang. Oke. Pada dasarnya, gambar adalah sebuah visualisasi mata yang terdiam dan membisu. Ya, asik. Berbeda halnya dengan yang satu ini. Lewat kreator muda, segala hal tersebut dapat diatasi dengan indah. Wih, asik juga. Itu hapus saja itu Bang Prio, itu hapus. Enggak ada orang yang enggak ada. Oke, langsung ya. Dan nominasi film animasi 2 dimensi adalah nominasi film animasi 2 dimensi terbaik. Nominasinya adalah Harian Si Gembul, Mango Final, Si Unu, Surat Cinta, The Story of Upik,
Oke. Dan pemenang nominasi film animasi dua dimensi adalah udah bang. Tunggu. Dan pemenangnya adalah dari Halim dengan judul Harian Si Gembul. Saya pengen terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan buat teman-teman kru Harian Si Gembul, terima kasih banyak. Ada Ramadoni, ada Goklas, ada Tutus, kita sama-sama buat ini dan alhamdulillah kita menang. Terima kasih ya buat semuanya. Ya suka-suka kita balik lagi bareng Riki Nugroho. Yes, sampai jam. Sampai ya, suka-suka jam ya, suka-suka kita lah ya, namanya juga radio kita ya kan. Bener. Ini lanjut Dita. Nah buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu bisa nih SMS atau WhatsApp atau mention. Ya di, mentionnya juga ya di suka-suka kamu gitu ya. Dan sekarang kita lagi di mana nih Dit? Sekarang kita lagi di mana sih? Tapi kita nggak bisa ngelihat gitu kan? Sekarang kita lagi di mana? Oke. Gitu. Dan tau nggak sih Dit? Kalau kita siluet gini kayak sebuah video klip gitu? Video klipnya apa nih? Oh, high five. Yes, benar. Ya, siapkah kau tuk jatuh cinta? Luar biasa. Lagi. Gayanya gimana? Gini gayanya. Tapi kita nggak kelihatan kalau di sini iya, ya kan? Iya benar. Bisa gini? Kena tuh kan? Wadid gak ada otak kan Dit? Tapi Dit percuma nih kita gerak-gerak kalau yang namanya di radio itu kan gak bisa ngeliat secara physically. Cuman bener. Berdasarkan audio doang nih Dit. Iya. Yaudah kalau gitu gimana kalau misalnya kita keluar aja? Kenapa Dit kalau kita sebenarnya di luar ada apa sih? Oke, daripada penasaran mending kita langsung aja yuk. Oke. Yuk cus deh kalau gitu. Ya. Mana nih gak nyampe-nyampe? Wah jauh perjalanannya. Oke. Wow, rame banget Dit. Rame sekali ya. Benar banget, tapi sebelum itu kita tagline dulu Dit. Oh iya, benar-benar ya. PKKMB 2016. Oke. Bukan ya. Ini acaranya. Bukan, ini beda, ini bukan acara kita. Benar, mentang-mentang kita berdua gitu ya. Ya udah daripada lama-lama. Oke, move on. Harus, kita lebih serius acaranya Dit. Oke. Adakah maba di sini? Oh, ada ya. Oke. Radio pada masanya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam berkomunikasi dengan khalayak. Sebab suara akan membawa ke sebuah imajinasi dari wujud pemikiran kita. Dewasa ini inovasi program terus dikembangkan dalam seni penyiaran radio. Seperti salah satu nominasi kita malam ini yaitu Feature Radio. Dan nominasi Feature Radio adalah nominasi Feature Terbaik. Nominasinya adalah Gamelan DJ, Nyanmor, Tuna Aksara Kota Pelajar,
Dan pemenang nominasi Feature Radio adalah Gamelan DJ dari Nasty Team Bukti Merti. Terima kasih buat penghargaannya. Terima kasih juga buat teman-teman, ada Ina, ada Rengga, ada Rituan. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada nominasi yang masuk juga. Selamat. Sekian. Acaranya ya kita dong ya, kita masuk dong ya kita dong. Ya. Benar. Sekarang kita waktunya bagi-bagi hadiah. Pastinya, kalau bagi-bagi tadi hadiah. Cuma nominator yang dapat. Iya, Voucher lewat. Sepeda lewat. Pak Jokowi lewat. Tadi ngomong barusan apa ya, ini sih? Apa sih sebenarnya gitu kan? Ganggu-ganggu banget. Ada apa ya aduh, ini? Oh, mohon maaf dulu, aduh. Saya ngeliatinnya ya. Iya. Mic-nya hidup ya mas ya. Masnya mbok tolong dihidupin toh. Siapa ini? Widi bukan? Masih mati lagi. Lagi. Karena Rizka lebih hits dan kita mending tukeran mic-nya doang. Aduh, tukeran mic-nya aja. Ya udahlah ya karena aku kan ya orangnya gimana gitu Dit, lah ya. Kamu jangan mau kalah Dit. Rizka lebih hits sedangkan Ejika Ipilona, Valentina Sitorus, Karina Laprisa kita depak Dit. Udah, enggak bisa Dit. Satu lagi Jasmine Salwa kita glindingin. Memang gak bisa nih. MC Hits, SMM ya. Amin. Aduh, awas kena azab. Oh iya jangan, Allah. Tukeran dulu, biar adil. Kan ini jobnya kita ya Rizka ya, bukan jobnya Kiki sama Dita. Aduh. Akhirnya keluar Dit, suara gimana, saya Dit? Ya. Gimana kita kayaknya terusir dari job kita Dit. Jadi, untuk hiasan aja dong ya, karena kan emang MC-nya malam hari ini Rizka sama Debra Dita. Oh gitu. Jadi mohon maaf ini adalah masa kejayaan kita, dimohon untuk MC penerimaan mahasiswa baru untuk besar dulu ya. Masalahnya mereka udah bukan mahasiswa baru lagi gitu. Iya, mahasiswa tua ya. Ya nanti kalau ada job-job yang lainnya ajalah kalian berdua enggak apa-apa. Boleh. Amin. Ntar kita bareng-bareng deh ya, ganti-gantian. Ingat satu, Edika Ipelona sama Valentina Sitorus kita sikat. Kita singkirkan. Udah mau lulus ya, Pak? Udah mau lulus. Kayaknya enggak guna banget pergi dulu ya. Jangan. Ngomong-ngomong nih, Dita kelihatan cantik sekali. Ricky kelihatan ganteng sekali. Amin. Tapi yang aku tanyain si Dita, tipsnya bisa cantik gimana sih rahasianya? Silakan Ibu. Jadi bisa cantik kayak gini itu aku pakai Eminem. Tepuk tangan dulu dong ya untuk Dita yang ternyata luar biasa. Cantik luar dalam ya pada malam hari ini. Dan dananya glamor, terus suaranya indah gara-gara produk Eminem. Oke deh ya. Ya udahlah ya karena memang ini job kita berdua. Silakan bisa ke tempat duduknya masing-masing. Oke deh. Terima kasih ya Bapak Rizka. Bapak Rizka. Bapak dia berada di Ibu Rizka. Iya, terima gitu ya. Kasih. Oke. Ya udah Dit. Tepuk tangan yang meriah untuk Ricky dan juga Dita. Wow, aduh, luar biasa sekali ya memang.
semuanya hits gak hanya di sekolahnya aja, tapi di luar sana juga hits banget, Rizka. Iya dong ya, dan juga masyarakat Yogyakarta, cilah. Dan terutama cewek-cewek yang hadir pada malam hari ini pasti juga hits karena menggunakan nih ya, kosmetik Elmina. Apalagi nih aku udah bawanya kayak girl squadnya Nia Ramadhani loh ya, oh, nih aku ya. Oh iya ya, ala-ala Instagram iya, gitu. Betul. Mm. Jadi kita pada malam hari ini ingin mengajak hadirin yang terhormat untuk berpartisipasi. Maju 3 orang ya, boleh cewek cowok bebas untuk menyebutkan saja 3 produk dari Elmina. Langsung aja yang pengen dapat hadiah spesial dari Elmina, langsung angkat tangan, maju ke depan di sini. Yuk. Gampang banget ya, tinggal sebutin aja yang dipakai di mata, pakai di pipi, pakai di bibir, apa namanya. Yep. Ayo 3 orang aja yang mau angkat tangan, monggo. Langsung aja, langsung. 3 orang. Iya, boleh, oke. Iya, silahkan. Aduh, sabar mbak. Enggak cowok, enggak cewek. Silahkan maju, mas. Bisa dapat hadiah spesial ya, Rizka ya. Ya, sabar mbak. Ini STMM Award ya, bukan ujian. Oke. Hati-hati ya. High heel-nya. Satu nanti lagi, monggo. Masih ada satu, mubazir ya. Kalau enggak, ntar saya yang ambil loh ini. Iya, monggo. Cowok aja berani, masa yang cewek-cewek juga kalah sih, Rizka ya kan ya. Ayo, ini rugi banget loh Debra, karena kalau boleh aku ambil ini. Ini dalamnya kece-kece banget loh. Kece-kece banget. Ayo, siapa lagi, siapa yang mau? Itu kayaknya yang belakang pengen maju, Rizka. Yang belakang, yang mana itu ya? Ini. Oh, yang ini. Oke, tepuk tangan dong ya. Tepuk tangan dong, sekali lagi untuk mereka tengah bertiga. Wow, ya, cantik banget ya. Sebelumnya kita sapa dulu yang udah ada di atas panggung. Selamat malam Mas Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Kenalan dulu namanya siapa? Yang boleh paling ganteng ya. Namanya siapa dong? Danang. Okay. Oh, yang ini tadi yang ngomong-ngomong nggak jelas gitu ya, bikin tapi bikin orang ketawa. Iya gitu dong ya, banyak pahalanya. Oke, okay, langsung aja kita tanya ya sama yang sebelah saya ya. Namanya siapa Mbak? Bila. Bila. Okay. Sebelahnya? Jasmine. Oh, jadi ini Jasmine Sawe yang tadi dibilangin mau dilengserin sama Ricky Nugroho ya? Oh, digelindingin. Tapi gak apa-apa, baiklah, ini kita kasih hadiah spesial aja ya. Boleh, tapi sebelum saya memberikan pertanyaan pemancing tadi, kita mau memberikan pertanyaan yang sesungguhnya. Nah. Oke, okay. Ya tenang ya, tenang. Udah nge-follow IG-nya Elmina? Mbak udah follow belum Mbak? Udah, IG-nya Elmina Cosmetic. Udah ya. Nih yang cowok aja udah Rizka. Iya ya. Mbak Jasmine sudah? Aduh. Sudah ya, alhamdulillah. Oke deh. Wah, karena udah kece-kece semua, kelihatannya kurang panas ya kalau pertanyaannya cuman itu. Benar. Mending sekarang yang cowok aja disuruh untuk memberikan testimoni tentang produk Elmina. Nah, gitu ya. Coba deh Mas, kasih dong Mas testimoni terbaik. Testimony. Kenapa sih kok kita harus kasih produk Elmina ke Mas siapa? Mas Danang. Elmina. Yang gemes ya Mas ya, yang gemes gitu. Elmina. Apa tuh? Elmina, born to be loved. Elmina bisa membuat kulit Anda beda. Ya beda, before after kan. Kulit jadi lebih cantik gitu ya. Bibir jadi lebih seksi. Mata lebih tebel. apa itu namanya? Bulu mata. Mata tebel. Bisa. Iya. Yeah. Udah. Bisa bikin cantik, yang ganteng juga cantik. Sudah Mas, gitu aja. Yeah. Tepuk tangan dong ya untuk Mas Danang yang sudah berani tepuk pada tangan malam hari ini. Oke, gimana Debra, menarik gak? Kalau menarik langsung kita kasih nih. Menarik sekali, apalagi kan belum Mas Danang. Sabar. Sabar ya Mas ya. Satu-satunya lelaki dan satu-satunya yang paling atraktif di sini. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Mas Danang. Oke, langsung aja kita kasih hadiahnya ya, spesial untuk Mas Danang dari saya. Boleh saya bantu Rizka? Tadi dengernya apa Mas? Ya? Oh delay tadi ya, engnya berarti. Dana tak terduga apa gimana? Yang penting sabar dulu. Oke, sabar Mas. Bilang terima kasih dulu dong Mas. Makasih. Imut ya, imut. Pantesan dia maju ke depan gitu buat dapetin kosmetik Elmina. Oke, dan selanjutnya ada dua cewek cantik nih Debra. Mas Dana udah dapat, boleh mundur satu langkah aja Mas. Biar space di kamera tuh penuh kita aja gitu ya. Oke. Maklum ya Rizka ya, MC ku pengen hits ya kayak ginilah. Betul, namanya juga merintis karir ya. Merintis karir. Oke. Nah selanjutnya ada dua mbak-mbak cantik nih, gimana kalau kita tes untuk menyebutkan minimal 5 produk dari Elmina. Minimal 5, bisa 10, bisa 15, terserah deh. Boleh, di banyak-banyakan juga boleh. Oke. Dari mana dulu nih? Dari Mbak Jasmine dulu deh, udah sampai di atas. Iya, yang udah digelindingin ya sama Ricky.
Kenapa saya dulu? Ya. Loh, Mbak mau dapat gak ini? Oh iya, oh, iya, iya. Maaf ya. Lipstick, Emina. Kan Emina. Betul. Ya? Blush on, Emina. Eyeshadow, Emina. Pensil alis, Emina. Mascara, Emina. Dan luar biasa dong ya untuk Mbak Jasmine. Oke, selanjutnya dari Mbak Bila, monggo Mbak. Mungkin bisa diberi variasi yang berbeda gitu. Mm-mm. Kalau salah namanya maafin ya. Iya, namanya maafin Mbak. Ada itu apa cream matte yang blush on itu? Iya. Mm-hmm. Cucu. Ada. Ada blush onnya juga ada yang cikilit itu loh. Iya, cikilit. Iya, ada cikilit itu ya. Iya, gemes banget itu. Terus ada cream matte-nya juga. Terus ada itu aja berapa? 18 ya? Mbak. Enggak, oh. Tadi suruh berapa? Sebanyak-banyaknya boleh, oh, Mbak. Iya. Mm-hmm. Terus ada bubble wash buat cuci muka, iya. Mm-hmm. Itu. Sunscreen apa sunblock sih itu ya, pokoknya itulah. Oh, iya gitu. Udah? Terus, gitu aja. Satu lagi ya. Pop Rouge yang eyeshadow. Oke, okay, ternyata lebih detail ya dari Mbak Bila ini. Gak cuman menyebutkan Emina ya. Tapi gak apa-apa, namanya juga usaha harus kita hargai ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Jasmine dan juga Mbak Bila yang malam hari ini mendapatkan goodie bag dari Emina. Spesial, langsung dapat dua. Dan Mas Dana, ayo sini dong, kita ikutan foto bareng ya. Oke, kita foto dulu Rizka ya abis ini. Oke. Okay. Foto bareng dulu. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong untuk baiklah, mereka bertiga. Baiklah, tepuk tangan bisa dong ya untuk tiga insan muda yang pede, kreatif, dan juga pastinya inovatif ya tadi. Tentunya, dan memang inovatif kayak tadi, penampilan yang pertama ada si Gagas, benar-benar survive untuk mencari maskot Revolt. Nah, itu dia yang kita penasaran ya sebenarnya, maskot Revolt itu adalah apa dan bagaimana akhir ceritanya. Pastinya hadirin di sini juga penasaran gimana kelanjutan dari drama Revolution. Dan langsung saja, inilah dia, drama Revolution. Shuffling. Shuffling.
Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Hey. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Makasih ya teman-teman ya, dari MC sini teman-teman. Ya, oh, keren nih, keren. Ya. Kita juga keren loh, Dim. Ya pasti. Tepuk tangan dong buat kita. Buat MMTC Dance Crew juga tepuk tangan ya, keren ya. Banget barusan. Tadi walaupun joget-joget, agak, huh? Walaupun agak ngap ya, Dea. Iya, kita bentar aja udah ngap-ngapan, apalagi mereka ya, udah lama-lama ya. Umur gak bisa bohong, iya. Dek. Udah kelihatan tua ya. Umur gak bisa bohong. Nih, Dek, kita di sini mau ngapain sih, Dek? Yang ngapain aja sih, suka-suka. Oh enggak ya, soalnya tadi lagi aku ngasih-kasih konsumsi di belakangnya ditarik. Oh, enggak, ngapain kamu kesini? Ya, enggak, kita mau bacain nominasi dari web design nih, Dek. Oh ya, kira-kira siapa ya nanti? Kamu tahu sendiri kan ya, zaman sekarang itu adalah zaman di mana semua orang menginginkan hal yang serba instan. Nah, lewat sebuah teknologi informasi yang berkembang saat ini ya, lewat para kreator muda mewujudkannya dengan salah satu nominasi yang ada pada malam hari ini. Oke, dan nominasi kategori web design adalah nominasi
desain website terbaik. Nominasinya adalah Kandang Digital. It's Iconic. Come on. Spectra Corporation. Nominasi. Web design? Aku nggak bisa nih deh. Nih pemenangnya masih disegel ya deh ya. Kayak soal UN ya. Nanti bocor nggak kira-kira? Ya, jangan sampai. Oh jangan dong. Sampai ya. Okay. Kirain di lewat broadcast gitu bocor pemenangnya. Nggak boleh, nggak boleh. Dan pemenang nominasi desain web adalah. Deg-degan banget ya. Spectra Corporation. Saya dedikasikan buat teman-teman semua anggota Spectra Corporation Angkatan 2013. Berkat kerja keras kalian, akhirnya kita masuk nominasi dan juga memenangkan nominasi. saya grogi, soalnya udah lama gak ngomong saya. Yaudah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka banget, tapi itu akhir-akhir ini aku tuh kangen sama yang namanya game tradisional. Kayak dulu tuh ada jeblak-jeblak suweng, ada bekel, terus yang paling aku suka tuh lompat tali yang dari karet, terus lompat-lompat, tapi sayangnya ya segini-gini aja sih. Tapi kalau Kak Dery sukanya main apa? Main bola. Serius? Iya, karena bola itu dikejar banyak orang. Oke, langsung aja ya. Perkembangan teknologi yang kian pesat melahirkan perangkat-perangkat baru yang mampu untuk menjawab kebutuhan setiap insan. Hiburan adalah salah satu kebutuhan dari setiap insan. Dengan pemanfaatan teknologi seperti sekarang ini, kita dapat menggunakan di mana saja.
salah satunya gadget yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Dan nominasi kategori game casual adalah nominasi game casual terbaik. Nominasinya adalah Gudeg Mania, Koma, Lintang Adventure, Remember and Meet You, Under the Sea, nominasi game pemenang nominasi game casual adalah Alim Prasetyo dengan judul karya Gudeg Mania. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada tim Call Production atas game yang sudah jadi ini, dan Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Multimedia. Semoga dengan kemenangan ini industri kreatif di MMTC lebih maju dan lebih bisa bersaing di industri luar. Terima kasih. Malam Valen. Cie, romantis banget sih ya, tadi dituntun banget sampai sini ya. Ya, sebuah kehormatan bisa menuntun wanita cantik Valen. Selalu. Tapi by the way, kamu gombalin aku bawa pacar enggak ke sini, Mas? Aku bawa loh. Oh, bawa ya. Mana bawa pacarnya ya? Nah, di pojokan tuh. Aduh, Mbak, maaf Mbak, ini template tadi udah latihan gini soalnya ya. Buat Valen sendiri gimana? Bawa nih. Nah, masalahnya bukan bawa pacar, bawa mantan, oh, gitu kan. Biasanya kalau bawa mantan itu kelingan rupanya, kelingan rasane gitu. Rasa maksudnya kalau makan bakso berdua dipanas kayak gitu kan, jadi gimana gitu ya. Yeah. Allah doca. Udah ya, udah ya. Oke. Oke, baik. Selamat malam hadirin. Kali ini kami akan membacakan nominasi feature TV.
Tepuk tangan dulu dong, grogi banget sih. Ya, jadi sejak televisi mengisi ruang tontonan di ruang santai, program televisi mulai mengalami perkembangan. Tayangan dengan pola-pola dramatik pada fiksi, serta keleluasaan penayangan dan opini yang disisipkan, membuat karya jurnalistik feature menjadi alternatif pilihan pemirsa. Dan nominasi feature TV pada malam hari ini adalah nominasi feature televisi terbaik. Nominasinya adalah Wedang Uwu, Berkah Tanah Kosongan, Di Balik Garam Dapur, Batu Bata, Istimewanya Yogyakarta, coba lihat tampang drummernya dulu. Aman mas? Aman ya, oke. Dan pemenang nominasi feature TV adalah lagi aku maunya. Immanuel Gilang K dengan judul karya Di Balik Garam Dapur. Selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kekuatan semuanya. Feature saya tentang Di Balik Garam Dapur. Kita harus mengerti di bawah Di Balik Garam Dapur tersimpan banyak rahasia. Salah satunya ketika kita kekurangan garam dapur, kita akan mengalami sebuah penyakit gaki yang menurut saya sangat prihatin gitu. Semoga dengan adanya feature ini kita akan lebih mengerti makna di balik garam, mengerti untuk peduli dengan sesama yang menderita gaki. Terima kasih. Selamat malam. Yang sedang saya lakukan ini. Dunia ini tidak bisa terlepas dari segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, dalam ruang dan waktu. Data dan fakta menjadi instrumen terpenting dalam suatu peristiwa.
satu hal yang harus dilakukan oleh seorang reporter adalah mengumpulkan data dan mencari fakta untuk sebuah berita. Maka nominasi kategori reportase TV adalah nominasi reportase televisi terbaik. Nominasinya adalah Ruang Berita. Blast News. Jadi, News in Time. Pasar pasti. Duh, bagus-bagus ya. Dan pemenangnya adalah Alpian. Pasar pasti. Surganya dunia bagi para pecinta hewan, baik reptil, mamalia, atau bahkan unggas. Karena memang sebelumnya dari tim kurator pun, saya divisi acara dari SMM World, tapi tim kurator ternyata menyembunyikan ini semua ya. Bagus anak-anak. Bagus, bagus. Pokoknya pesannya, saya adalah prodi Matek Sosi. Meskipun saya prodi Matek Sosi, kalian harus tetap berkarya seperti orang-orang Manarita, Manaprosi yang bisa bekerja atau mungkin speak up di depan umum kayak gitu. Pokoknya buat Manarita, siap-siap untuk profesinya diambil sama saya. Gapat. Oh, belum. Dari tadi itu pada anggun kalau baca nominasi. Saya waktu dipilih di sini tuh kayak gimana? Kayak enggak ada orang lain. Kayak gimmicknya gitu gitu kan ya. Siapa sih yang nyiptain gimmick ini?
kita sendiri. Anda sendiri. Makasih ya. Sebentar, kita ngapain di sini? Kita bacain nominasi video klip. Sebentar. Ya Allah, blocking kita norak banget ya. Maafin ya Bu ya. Jadi kita hari ini mau baca nominasi. Sebelum kita ke panggung. Ada nyanyian. Ada lagi. Coba kalau misalnya bahasa Thailand 1 2 3 itu adalah Neung Song Sam. Nah. Oke. Okay? Nah, ikutin bareng-bareng ya. Heeh. 2 3. Neung Song Sam. Menuju mimbar gemilang cahaya. Nah. Udah, durasi time keeper udah marah. By the way, ini sertifikat saya ketinggalan. Ketahuan ibu lagi. Ya. Sebentar, saya baca sertifikat. Mana ini cue card kita? Kita... ketahuin kita please, sekali aja. Terima kasih. Kurang LO penonton deh. LO penontonnya kurang. Saya sendiri perasaan. Oke, mungkin kamu bahasa Batak. Aku bahasa Thailand ya, menerjemahkan ini semua. Coba. Leung leuy mak meung leuy. Musik mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kapkun meung leuy mak kal ka. Yang mampu mewakili sebuah perasaan seseorang. Alai mak meung leuy. Tadi enggak ada di briefing yang ini, Pian. Enggak ada ya. Okay. Tolong diartikan dengan benar. Sehingga membuat sebuah program dorongan ekspresi yang menyentuh hati manusia. Kalau tadi bahasa Thailand, saya boleh bahasa Batak nggak? Boleh. Iya. Sementara semua adalah sebuah gambar bergerak yang lahir dari proses pengambilan serta penyuntingan gambar oleh media digital. Kebelibet ya, kan? Ya Bu ya? Kebelibet. Dan terakhir kita baca Batak B2. B2 ini, oke. Karya nominasi video klip buatan mahasiswa sekolah tinggi multimedia Yogyakarta adalah nominasi video klip terbaik. Nominasinya adalah "1095 Hari". Hadirmu Follow Drama. Tanah Air. Balada Mahasiswa. Wah, kayak masih biasa aja ya. Kayak video klip terbaik cuma kita berdua. Iya, India modelnya. Ya kan. Sebentar saya buka dulu ya. Dan sebentar agak ribet. Kategori video klip terbaik adalah Spektak Corporation dengan judul karya Tanah Airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua kru Spekta Corporation, khususnya kru Fanfare yang udah panas-panasan sejauh mana ya? Pokoknya penghargaan ini buat kalian semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya,
Terima kasih buat yang sudah nyanyiin lagu ini, Sri Lintang. Suaranya bagus sekali. Terus buat komposer musiknya Mas Dion. Pemain semuanya ini untuk kalian semua. Ayo band belibet, Jawa Tulen kok. Yaudah, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Hari ini tuh spesial banget ya. Ntar dulu, selamat malam Valen. Iya, masih gak bisa move kan cuma ya. nyapa. Oh iya doang. boleh. Yeah. Nah ini spesial banget malam ini, cantik-cantik, cakep-cakep. Kalau kuliah kok agak buluk gitu ya. Iya, cantik banget. Kayak kamu hari ini juga kok. Oh muji ya tumben. Cantik banget oh, ya. Oh makasih loh. Jadi ketawa mantan. Mantan terus skip, udah langsung aja kita bacain. Oke, pemikiran penggambaran alam bawah sadar dan sesuatu yang ideal di luar logika merupakan kata kunci dari sebuah imajinasi. Dan imajinasi adalah pendobrak kreativitas dalam berkarya. Dan film animasi 3D tentunya tidak terlepas dalam hal tersebut. Maka nominasi kategori film animasi 3D adalah nominasi film animasi 3 dimensi terbaik. Nominasinya adalah Meet and Max, Terdampar, Earth, Angkot Tugas, Distant Episode Deadline, dan pemenang kategori film animasi 3D adalah Fahrus Syakirin dengan judul karya Terdampar. Saya ucapkan alhamdulillah ya, otomatis pembuatan animasi ini sebenarnya ini enggak grup ya, ini individual. Fahru sendiri yang membuat semuanya, storyboardnya, naskah skripnya, animatornya, hingga compositingnya. Ya begitu, mungkin seperti itu aja, terima kasih.
meriah untuk Jasmine dan juga Febrian yang tadi sudah baru saja melakukan ada beberapa trik-trik reuni hati ya. Aduh, ternyata terselip juga ya di dalam acara STMM Award ini. Dan juga tadi ada kolaborasi antar budaya, ada yang Thailand, kemudian Batak, kemudian campur India. Emang mahasiswa STMM, mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia ini memang keren-keren banget. Mungkin dia salah satu calon student exchange nggak sih? Amin. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman kita yang tadi membacakan nominasi ya. Betul, dan pastinya kita harus masih semangat Debra, karena setelah ini masih banyak lagi nominasi yang akan kita sampaikan. Yap, tapi tunggu dulu Rizka, keseruan STMM Award 2017 ini juga bisa disaksikan nih ya, dengan live streaming di, nah ini dia, linknya bisa diakses di Instagram @stmm.award. Nah di situ ada linknya, bisa diakses dan nonton live streaming STMM Award 2017. Betul sekali, jadi langsung saja dibuka Instagramnya untuk mendapatkan link untuk menonton streaming pada malam hari, mana tahu orang tuanya lihat di rumah gitu ya. Dan lanjut saja Debra, malam hari ini kita sudah bawa bingkisan yang menarik ini. Kita mau bagi-bagi buat apa ini enaknya? Bener, yang satu ada Mina, yang satu dari XL. Tepuk tangan dong untuk pendukung acara STMM Award 2017. Jadi Debra dan juga hadir yang terhormat, mungkin beberapa hari yang lalu timeline Instagram kita rame sekali ya dengan border dari STMM Award. Iya bener, rame banget dari atas sampai bawah isinya border STMM Award. Kemudian foto-fotonya ada yang eksis pakai dua tangan, pakai selfie, dan masih banyak lagi lah Rizka. Tag-nya STMM Award kayaknya banyak juga Rizka. Banyak sekali, maka dari itu atas usaha teman-teman yang sudah mengupload foto, kita akan memberikan apresiasi dan mengumumkan untuk pemenang foto challenge pada malam hari ini. Ya, kalau dari tadi kita ngemsi mulu, mending kita ya sekali-kali nyoba jadi pembaca nominasi gitu lah Rizka. Boleh lah ya, tapi sebelum kita membacakan nominasi, kita lihat dulu VT untuk nominasi foto challenge. Foto kontes STMM Award 2017. Betul, dan langsung saja kami umumkan selamat kepada Farhandito Fadila untuk foto challenge kategori terunik. Dan tentunya selamat untuk Penny Lasti Hapsari sebagai pemenang foto challenge kategori terfavorit. Bagi Penny Lasti Hapsari dan juga Farhandito Fadila, dimohon untuk naik ke atas panggung. Dapat hadiah spesial pastinya dari Emina XL, Moshi Moshi dan Riz Joko. Ya pasti, jadi kita lihat, oh ada sebelah sana. Boleh ada diberi semangat dong ya untuk Penny dan juga Farhandito yang ternyata sudah kreatif ya untuk mengupload foto dari kemarin ya. Iya benar banget, mungkin aku rada geser sedikit ya Rizka. Boleh, ya, boleh, boleh. Teman-teman yang dapat hadiah di foto challenge ini bisa terlihat nih. Nah, cakep-cakep, cantik-cantik, pakaiannya juga eye-catching banget nih. Betul ya, emang kelihatan kece ya. Aduh, Debra, tapi sebelumnya kita memberikan hadiah, maksudnya kita lanjut lagi nih. Ada satu surprise yang disediakan panitia, karena dari tadi panitia sudah menilai nih penampilan dari hadirin yang datang pada malam hari ini dan akan memberikan hadiah untuk penampilan terbaik. Iya, penampilan terbaik atau best dress code pada malam ini. Wah, siapa sudah mulai deg-degan ya. Juara, Rizka? Sudah mulai deg-degan ya. Mm-hmm. Siapa yang penampilannya dinilai paling kece pada paling malam hari kece, ini? Paling kece, dress code-nya mungkin ada yang langsung beli demi STMM Award nih, beli. Beli ya, rela banget gitu untuk malam ini aja ya. Demi apa ya, penampilan terbaik lah buat acara yang memang acara luar biasa. Sepertinya sih Bapak curhat ya yang untuk beli malam hari ini ya. Gak apa-apa, mungkin biar lebih mendramatisir dikasih drum roll boleh ya teman-teman ya. Dan pemenang best dress code malam hari ini adalah selamat untuk Naja Humaira dan juga Dwika Andi Nugraha. Sekali lagi tepuk tangan. Wow, langsung aja maju ke depan untuk Najwa Humaira dan Dwika Andi Nugraha.
nih penampilannya kayaknya maksimal sekali. Iya dong ya, pasti diniati sekali untuk datang pada malam hari ini. Woo! Dan terbukti, wow, kece sekali ya. Kayaknya okay. Habis ini balik dari STMM Award langsung jadian Rizka. Aduh, ini aja deh kelihatan chemistry-nya nih lo dapat banget ya. Oke. Okay. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk dua pemenang kita. Oke, selamat malam Mbak Mas. Oke. Langsung aja gabung di sini. Oke. Langsung kita beri ya Rizka. Boleh. Dan ini adalah persembahan dari Emina, XL, Riz Choco dan juga Moshi Moshi. Bisa saya bantu Rizka? Oke. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk pemenang Best Dress Code dan Photo Challenge STMM Award 2017. Oke, boleh kembali ke tempat ya. Yep. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, thank you. Iya, salaman dulu. Semangat banget selamat ini ya, salamannya. Ya, selamat ya Mbak ya. Emang kalau yang namanya niat dari hati untuk melakukan segala sesuatu tuh pasti tidak akan sia-sia deh Bra ya. Benar sekali, apalagi niat untuk memberikan karya yang terbaik, semangat, percaya diri, dan kreatif, inovatif. Betul Debra, itu kan juga salah satu ciri-ciri dari insan muda masa kini ya. Benar sekali, betul. Insan muda yang kece juga tentunya ya. Dan pastinya acara kece ini juga tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak sponsor dan juga media partner. Dan inilah dia, pendukung acara STMM Award 2017. Sini aja deh. Dan terima kasih kepada pihak media partner Event Jogja, Semarak News, Magenta FM, UTY FM Mendari, Rasida FM, Saka FM, MMTC Radio, MMTC TV, Inside Jogja, SPJ Jogja, Isi Good, Acara Apa, Kota Jogja, Pamit Yang-Yangan, dan juga Suara Pemuda Jogja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak UKM yang telah mendukung acara STMM Award 2017 pada malam hari ini. Terima kasih kepada PMKK, Game Design MMTC, FOM, UKM Kewirausahaan, MIM, Komik, Formula Voice, Teater Rai Gedek, Himasi, MMTC Dance Crew, dan juga FFM. Tepuk tangan sekali lagi. Pastinya tidak hanya sponsor, kemudian media partner, dan tentunya UKM yang betul, mendukung acara ini. Pastinya juga di malam hari ini, tidak hanya tadi sponsor dan juga media partner yang spesial, kita juga akan ada pembacaan nominasi yang spesial setelah ini. Nah, tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk tamu undangan yang hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Komisaris Transmedia, kemudian Ketua ATPSI, dan juga selaku Dewan Penyantun STMM. Terima kasih Bapak Dr. Ishadi Sutopo Karto Saputro MSC. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan BEM KMUNY, BEM STIA AAN, BEM STTN Batan, BEM AMIKOM, BEM UII dan BEM STIP SI serta Civitas Akademika STMM Yogyakarta. Dan hadirin yang terhormat, memasuki nominasi selanjutnya yang spesial ini adalah program News Feature Radio. Yap, News Feature Radio karena memang di STMM sendiri terkenal dengan broadcastingnya. Dan karya-karya baik dari radio, TV, dan masih banyak lagi ya Rizka. Maka dari itu langsung saja kita persilahkan untuk membacakan nominasi News Feature Radio. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wow, indahnya ya kalau kita tuh penuh dengan toleransi. Iya, benar banget. Seperti berita-berita akhir ini di media, itu banyak menggencarkan untuk keutuhan NKRI. Iya, benar banget, Karin. Nah, berita ini juga acap kali selalu menampakkan sebuah kejujuran dan fakta dari setiap momen, dari setiap itunya juga detiknya, dan tak lupa untuk memberikan nilai kejujuran. Sehingga berita benar adanya dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan topik juga menjadi salah satu unsur penting dalam nilai ketertarikan berita. Maka nominasi untuk kategori News Feature Radio adalah berita. Sogan Batik Rojodani. Memaknai berbelanja pasar tradisional. Softball. Tradisional. Softball. Siapa ya? Kita buka. Ini dia. Kan benar. Dan pemenangnya adalah Herlina Nur dengan judul karya Di Balik Berita. Selamat kepada Herlina Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat kedua orang tua yang udah doain di rumah. Dan terima kasih buat dosen radio, pembimbing radio praktek, Pak Andar, Mas Tommy. Terima kasih. Terus buat teman-teman juga makasih. Tak lupa, kemenangan ini juga diraih oleh teman saya, Deranda, dan Mas Jundi yang sebagai editor udah malam-malam sampai nungguin, terima kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan kuliah di tempat broadcast ya. Benar banget. Tapi kan kita juga pengen berkarya di luar gitu kan ya. Iya benar luar. Contohnya karya apa tuh? Film pendek mungkin. Iya benar. Tapi kru film pendek tuh kira-kira apa aja sih? Ya pasti kita butuh sutradara. Kita butuh kamera person. Penulis naskah? Audio person. Artistik ya. Ya masih banyak sih. Tapi daripada kelamaan, mendingan kita langsung aja bacain nominasi film pendek versi SMM Award 2017. Sebuah cerita terinspirasi dari mana saja, menciptakan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah naskah. Rangkaian adegan pertumpahan ide sutradara menciptakan sebuah mahakarya. Maka, nominasi film pendek adalah nominasi film pendek terbaik. Nominasinya adalah
clap clap. Deadline. Jaket lusuh. Seragam. Ditunggu. Nominasi film pendek terbaik. Nominasinya adalah pemenang nominasi film pendek adalah Ditunggu. Kalau enggak nyebutin nama ya enggak tahu sepatu jadi apa belum. Teman-teman, kelihatan gak sih orangnya? Kita mewakili dari semua kru Mineral Production mengucapkan terima kasih banyak buat penghargaan ini, buat teman-teman juga dari sudah berjuang buat Ditunggu, terima kasih. Terima kasih juga buat Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Ya, terima kasih juga buat Angkatan Spekta Corporation. Ini wording buat kalian semua ya. Terakhir, special thanks buat dari kita, dari semua kru Mineral Production sama Spekta. Special thanks buat Ibu Rohana. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Sebuah variety show yang baik. Rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu dirimu. Oh. Cakup. Baik. Selamat malam semua. Apa ibu? Hari ini, malam ini kamu ganteng sekali. Weh. Terima kasih Bu. Bu Sari juga kelihatan lebih cantik. Coba lihat. Putar dulu Bu sekali. Cakep. Baik Ibu.
Hari ini kita mau apa, Advan? Kita mau ngebacain nominasi variety show televisi. Tapi sebelum itu, kayak dari tadi Ibu Sari sudah ditanyain gimana cara menjadi aktor yang baik. Gimana kalau kita tantang orang di auditorium untuk Ibu sutradara, Ibu? Baik, sepertinya kita perlu dua orang, Advan, laki-laki dan perempuan. Boleh. Dan sepertinya Advan cari yang perempuan yang di sebelah sana. Boleh. Saya cari yang laki-laki yang di sebelah sini. Biar pas ya, Bu. Iya. Ayo kita cari. Advan cari dulu. Oke, aku cari dulu ya. Iya. Coba yang mau acting di sutradara Ibu Sari, acungkan tangan dong. Apa? Oh, jangan dua hari saya kualat nanti. Aku butuh dua orang deh. Satu Valen. Oh, Advan yang laki-laki dari sini, Advan. Boleh, Bu. Saya mau cari satunya Bella. Enggak apa-apa, dua dong. Mohon izin, Dirjen. Saya mau ambil yang ini. Oke. Cukup cakep kan? Iya. Iya. Ibu, Advan pilih dua ya, Bu. Enggak apa-apa, ya, Bu. Pilih dua? Oh, gitu. Berarti duanya diadegankan gitu di sini. Boleh, Bu. Oke. Ayo kita tantang dua-duanya, Bu. Coba, Bu. Coba minta tepuk tangan yang paling meriah dong buat Valen sama Bella. Cakep. Gimana, Bu? Mau disuruh acting gimana, Bu? Begini, kalian berdua sama-sama cantik. Dan ada lelaki ganteng satu. Dan Valen marah. Karena Valen cemburu pada Bella. Dan Bella yakin bahwa Bella mempunyai body language yang asik banget. Bukan lagi. Dan sekarang silakan Valen memperagakan bagaimana Valen cemburu dan marah pada dia karena sikap dia yang tidak adil dan tidak terbuka. Yuk. Silakan kita kasih mic ya, Bu. Kamu lebih pilih dia? Kurang marah, Valen. Gini, kamu pilih dia? Saya tau, Beb, santai. Santai-santai, lo pikir di pantai, ha? Enggak, aku tuh enggak ada apa-apa sama... Enggak usah, banyak ngomong. Oh iya, Beb. Kamu yakin enggak ada apa-apa sama aku? Kemarin minta nambah lo. Kamu jangan kayak Ayu Ting Ting ya, yang ganggu hubungan Nagita Slavina. Sembarangan aja. Sekarang gini ya, penonton semua di sini juga tahu saya udah menang body ya, sama wajah. Ya wajar dong dia milih saya. Kamu gimana sih? Kalau kamu sama dia kasur jebol. Lihat aja. Mohon maaf, saya orang kaya. Saya kasur bisa beli banyak ya daripada ibu. Ngapain sih ngarep-ngarepin sama ini pacar saya? Hah? Sekarang bagaimana caranya? Pilih aku, nera-mela aku, rata jatah aku yang ngomongin. Boleh. Kamu terlalu galak buat saya. Kan aku macan, gimana sih? Terima aja sih. Begini, yang lelaki memberikan dengan violamu, okay. Kamu memuji. Dan memuji dia. Sebelum ini, wait, ya. Kamu harus dengar dulu viola, alunan viola saya. Basi. Kamu harus mic-nya dengar dulu dia. Makannya. Pegangin dong. Tepuk tangan. Dan dengan bersimpuh kamu merayu dia dengan biolamu. Valen, pegang pundaknya. Danol, Bapak ya, Danol. Terima kasih ya. Untuk semuanya. Terima kasih ya buat Bella, Valen, sama Gali. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah dong buat mereka dong. Oke. Aduh. Ibu, dari tadi kita ngejelasin, kita akan ngebacain nominasi variety show televisi. Sebuah show dikemas secara menarik, informatif, dan menghibur. Memberikan warna tersendiri dalam dunia pertelevisian. Dan kreativitas dituntut untuk terus berkembang. Dan kita harus mampu memberikan program yang terbaik bagi pemirsa. Maka nominasi variety show TV adalah... Nominasi variety show televisi terbaik. Nominasinya adalah
Jonah Skill. Show lagi. Pop up. Kopi darat. Susah bobo. Oke. Maka pemenang nominasi Variety Show TV adalah Cut kita dengan judul karya Pop Up. Saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua sebagai sponsor utama, kemudian untuk dosen pembimbing dari teknik maupun program, terus buat kerabat kerja produser saya Hendri yang di lagi di mana, yang nggak tahu, di atas ya, halo. Terus buat Tidi saya Yosef yang lagi di ruang MCR. Terus penulis naskah Tiwi, ada PD partner saya Ayu, dan semua kerabat kerja chief dari teknik dan program. Terima kasih udah bantu kita buat program pop up ini. Ininya gak enak banget, Cut. Iya. Jadi karena ini nominasi dua terakhir, agak lama, gak apa-apa ya. Dan terima kasih pada teman-teman apa yang ada di ruangan ini. Piala ini adalah hadiah kedua setelah produksi yang cukup memuaskan buat kita semua. Piala ini untuk bayar keringet sama ngantuk kalian semua dan iuran kalian yang 300.000. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah ngadain acara segini gedenya karena ngasih aura positif buat kita semua. Semoga dari produksi ini kita bisa tetap berteman sama bersahabat. Pop up, ya. Up your color, terima kasih. Terus makasih buat sponsor juga. Kayaknya masih lama nih kita ngomong di sini ya. Kapten Bu Sari. Oh ya, makasih buat Kapten sama Bu Sari, Pak Juminto, Mas Angki, Om Hara, Mas Lili, terus Mas Yopi, Mas Yopi, Mas Roni, Mas Derry, terus siapa lagi? Pokoknya dosen-dosen yang lain. Makasih juga buat Pak Heri yang ngasih masukan banyak dari naskah, penulisan naskah, terus semua buat dosen Manaprosi dan Matekstosi, makasih. Buat teman-teman pop up yang ada di sini, boleh tagline ya, kalau kita bilang pop up, boleh dijawab up your color. 1, 2, 3, pop up, up your color! Makasih. Selamat malam semuanya. Aku sedikit nervous di sini, nggak tahu kenapa, rasanya lagi simulasi gitu. Ada banyak kertas. Ini dia nominasi fotografi asal TA. Oke. Jadi sebelum saya membacakan tentang nominasi yang inovatif ini, nominasi tentang fotografi,
Tadi saya sebenarnya kesini sama anak saya yang tahun ini masuk SD. Tepuk tangan dong buat anak saya. Nah, anak saya laki-laki, kok jadi androgini? Oke, kamu kayaknya bisa nginjak yang itu nggak? Beragak tinggi. Nah, pinter anak papa ya. Tahan situ ya nak ya. Nah, ini tim dokumentasi yang dari sana sampai sana, tolong kita di shoot ya. Satu, dua, tiga. Nah, udah. Karena kita keluarga legendaris ya, tadi iya. Ada Mami, Jasmine. Kita dulu kemana nak? Ke Singapura. London. Sayangnya fotonya nggak ada sih. Fotonya ada di edit dulu kan. Oke, benar-benar ya. Oke, ini tolong ya dokumentasi, siap-siap buat nge-shoot kita, nge-jepret kita, karena ini penting banget. Kenapa emang Pi harus difoto? Because di sini siapa sih yang gak suka selfie? Coba yang suka selfie angkat tangan, aku punya voucher. Ada yang suka selfie? Kayaknya gak ada sih, Pi. Dasar generasi turun tangan. Oke, foto adalah sebuah bingkai yang mengabadikan sejarah. Aduh, bentar ya. Oke. Mengenang peristiwa setahari yang tak pernah usang ditelan waktu. Jepretan yang menggambarkan aneka potret kehidupan. Maka, nominasi fotografi tingkat SLTA adalah nominasi fotografi SLTA terbaik. Nominasinya adalah anak kecil si ojek payung. Ben aku uang miskin. Berkarya dalam buta. Nenek pembuat gerabah. Oke. Dan pemenangnya adalah Fatih Al-Hakim dengan judul karya Ben Aku Wong Miskin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya grogi. Ya, enggak nyangka bisa dapat penghargaan dari salah satu perguruan tinggi favorit saya. Terutama dalam bidang fotografi yang saya sangat sukai. Ya, sekian. Grogi banget semua. Fotografi tingkat SMA. Selamat bagi pemenang, semoga tetap kreatif dan juga mengembangkan kreativitasnya ya. Karena di sini udah ada Dika sama Risma, mending kita tanya nih. Oh,
Oke, jadi kita tanya ya, sama mungkin yang berpengalaman nih ya, sebenarnya pendapat kalian, gak usah dedekan ya, tenang aja, ini gampang kok pertanyaannya. Tenang ya, jadi emang beda dari janjian kita tadi ya. Jadi kita mau minta pendapat, pendapat kalian tentang STMM Award yang tahun ini dengan tahun sebelumnya tuh seperti apa sih? Secara kan Dika juga sudah mengalami ya sebelumnya ya. banyak perubahan, banyak perkembangan tentunya, hanya saja aku pertama bingung, kok aku gak best dress ya hari ini ya. Padahal gitu, ini rambut aku udah glitter semua loh ya, nah aku tuangin tadi. Tapi secara keseluruhan ini kreatif, karena tahun ini sudah ada tingkat SLTA, which is itu artinya kita sudah keluar gitu, maksudnya sudah mungkin sebentar lagi sekarang go nasional dan ntar lagi go internasional, ada amin? Amin. Gitu. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau Risma gimana nih? Kalau aku sih jadi kepengen masuk SMA ya. Oh gitu, iya, gak bisa ibu, mohon maaf. Oh masih kecil, baru lulus SMP ya ini ya? Oke, oke. Oh seperti itu ya. Oke, tapi mohon maaf loh ya sebelumnya Dika, mungkin tadi duduk di sana gak kena lighting, jadi gak kelihatan glitternya gitu. Iya, kece banget ya. Oke, terima kasih Dika dan juga Risma. Terima kasih. Bantuannya. Tepuk tangan untuk Dika dan juga Risma. Iya, nah wow. Itu tadi, spesial banget. Dika aja sampai ya, nyiapin busananya memang luar biasa pastinya di sini. Iya, betul. Walaupun sayang sekali ya ternyata dia belum beruntung malam hari ini. Sudah mengeluarkan budget ternyata enggak menang ya. Mungkin bisa coba lagi kapan-kapan ya. Betul, betul. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak sponsor. Terima kasih ke ATVSI-nya. XL, Riz Joko, Mosi Mosi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada media. Magenta FM, UTY FM Mendari, Resida FM, Saka FM, MMTC Radio, MMTC TV, Inside Jogja, SPJ Jogja, Isi Good, acara apa? Pamit yang jangan, Kota Jogja, dan juga Suara Pemuda Jogja. Tentunya kami juga ucapkan terima kasih sekali lagi untuk STMM Award yang didukung oleh UKM dan HIMA di STMM ini ya Rizka. Betul, terima kasih. Untuk PMKK. Terima kasih juga untuk Game Design MMTC. FOM, UKM Kewirausahaan, MIM, Komik, Formula Voice, Teater Rai Gedek, Himasi, MMTC Dance Crew, dan juga untuk FFM. Tepuk tangan dong ya, jadi belibet tepuk dong ya malam hari ini. Oke, gak masalah ya. Dan pastinya Rizka, kita harus tepuk tangan juga dan ucapkan selamat untuk seluruh pemenang dalam nominasi STMM Award 2017. Luar biasa. Dan mungkin kita bisa tes semangatnya dulu di sini, yang suaranya dari yang sebelah sini, suaranya yang dari sebelah sini juga nih Rizka. Oke, kita tes dengan mengucapkan tagline ya. Yep. Oke, dari sebelah sini, STMM Award 2017. Be the next to inspire. Aduh, oke, masih agak jet lag mungkin ya. Sebelah sini boleh Dep dicoba? Boleh. STMM Award 2017. Be the next to inspire. Bagaimana Woo. Kalau bersama-sama STMM Award 2017? Tepuk tangan luar semuanya, biasa. Luar biasa. Dan ternyata semakin mendekati penghujung waktu ya pada malam hari ini. Waktunya kami untuk pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Saya Rizka Miftahul pamit. Saya Debra Zuan pamit dan sampai jumpa di STMM Award tahun berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Drama Revolution! Oh,
I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my ass. I'm breathing in the chemicals. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age. To the new age, welcome to the new age, to the new age. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. I raise my flag and dye my clothes. It's a revolution, I suppose. The painting red to be ready. Whoa. I'm breaking in, then stepping out, then checking out all my prison bars. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa. You.